Mau buat apa ini? Hari ini, kita akan lakukan aktiviti simulasi kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. Dua, tiga kolam. Saya tak faham. Jangan risau. Sambil kita buat aktiviti ini, kita belajar. Ini kedai menjual kelengkapan elektrik. Seorang pengguna bijak datang. Saya pengguna bijak. Mari beli barangan elektrik terkini. Dapat memanaskan air dalam satu saat. Tak suka. Semua barangan ini tidak selamat. Bunyi gitar irama syahdu. Wajahmu yang cantik sungguh ayu. Membikin hati tidak menentu. Semakin hari semakin rindu. Seorang je? Mana Ihsan? Dia mana ada masa nak main dengan kita? Sibuk layan media sosial dia. Rajin betul dia. Mestilah. Duit masuk tu. Dapat duit? Kalau abang cakap pun, korang takkan faham. Tapi yang pasti, memang dapat duit. Macam mana pula tu? Mestilah. Di bilik Ihsan, ada beberapa kelengkapan elektrik yang tidak selamat. Cuba kenal pasti. Aku tahu. Plug ni, wayar dia dah nampak. Ini bahaya ya, murid-murid. Elektrik boleh mengalir keluar. Jadi, apa patut buat? Tukar plug! Betul. Kalau dapat plug dua pin ni, macam mana nak masuk ke soket? Ambil je besi dan cucuk ke soket. Ihsan, minta payung Daddy. Ihsan. Daddy? Kau tak apa-apa? Tak. Aku berlakon jadi mangsa renjatan elektrik. Jom kita ke tempat pameran kereta. Inilah kereta elektrik. Daddy aku yang cipta. Canggihnya. Boleh naik? Boleh. Aku dah naik dah. Yeay! Ipin duduk di belakang. Biar cikgu yang bawa. Wah! Tekan butang merah untuk hidupkan enjin. Tu cikgu. Tekan pedal untuk mulakan perjalanan. Kenapa kereta ni berhenti? Rosak ke? Tenaga bateri elektrik sudah habis. Seronok naik kereta elektrik ni. Hebatlah Daddy Kohisan. Kat sini. Tadi kita orang main kat taman. Masa nak balik, hujan pula. Ish, bahaya berteduh bawah pokok waktu hujan macam ni. Takut disambar petir. Pergi berteduh kat kedai Abang Is. Lagi selamat. Oi, jangan main kat situ. Bahaya. Budak-budak ni. Apa yang bahaya, bang? Main bawah talian elektrik dan tiang lampu yang terdedah. Takut ada kebocoran atau tali elektrik putus nanti, kena renjatan elektrik. Ihsan tunggu kat kedai Abang Is. Nanti Daddy. Daddy? Loh, bateri dah habis pula. Guna ni. 2 minit, RM1. Alah. Tangan basah, jangan cuba nyalakan suis. Bahaya. Baik, Abang.
Ehsan, menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas bahaya. Betul. Bimbang kena renjatan yang terhasil daripada kebocoran elektrik pengecas tu. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu, kat tadika tak ada ke ajar pasal penggunaan kelengkapan elektrik dengan selamat? Tak adalah lagi. Kenapa? Cikgu patut ajar mereka tips penggunaan kelengkapan elektrik dengan betul, berhemah dan selamat. Bagus tu. Apa yang bagus? Adalah. Yang itu, yang itu. Yeay, saya suka, saya suka. Yang itu pasti udah matang. Ipin dah usaha dapatkan duit, dah simpan dan melabur. Sekarang nak belanja beli basikal. Boleh. Simpan. Yang ni pula dermakan. Wah, rajin menyimpan, bijak belanja dan berhati mulia. Orang yang suka menjerma akan bertambah rezeki dan mendapat keberkatan. Kita orang tumpang akak. Dia nak pergi tengok wayang. Korang tak ikut sama? Tak. Eh, okeynya. Kalau aku, aku ikut tengok wayang. Apa?